Disambut isak tangis keluarga dan tetangga, jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI Sri Mindari, 41 tahun yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia, tiba di rumah duka di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Setibanya di Bandara Juanda Sidoarjo pada Rabu 5 Januari 2022, jenazah Sri Mindari diterima oleh Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau UPT BP2MI, Surabaya, Jawa Timur, Happy Mei Ardeni. Di Terminal Kargo T1 Angkasa Pura, Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, jenazah Sri Mindari kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan peti jenazah pekerja migran Indonesia korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia pada 15 Desember 2021 ke rumah duka ini dilakukan dengan pengawalan aparat kepolisian. Kapolresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan atas nama pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhumah sebagai korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Malaysia. Harapannya almarhumah Husnul Khotimah diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga kami menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir di saat masyarakat membutuhkan. Setelah penyerahan jenazah kepada keluarga, kemudian langsung dilakukan salat jenazah dan pemakaman yang lokasinya tak jauh dari rumah duka. Kapolresta Sidoarjo turut mengikuti rangkaian salat jenazah hingga ikut pemakaman jenazah almarhumah ibu dua anak ini. Tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.